Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Garasi 61. Nah, pada kesempatan video kali ini saya menyempatkan diri untuk mereview kendaraan yang kemarin sudah kita custom bumper. Nah, dan ini visualnya. Jadi channel Garasi 61 sudah beberapa bulan tidak upload video karena waktu ya, pekerjaan, dan baru kali ini bisa menyempatkan untuk mereview kendaraan yang sudah sempat kita custom. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan mobil ini pada dasarnya adalah mobil yang ban serepnya itu berada di belakang pintu, tapi kali ini sesuai dengan permintaan, kendaraan ini ingin merubah ban serepnya untuk dipindahkan ke bawah. Nah, ini penampakannya. Nah, itu bantalan yang kita buat supaya ban itu pada posisinya, tidak bergeser maju atau ke belakang. Nah, itu bantalan samping itu berupa besi penahan seperti jangkar kanan dan kiri serta belakang. Jadi tujuannya adalah untuk agar ketika dipres, potreknya dipres, itu posisi ban itu rata, itu sama rata, tidak miring atau tidak maju atau tidak mundur. Nah, itu tujuannya teman-teman. Nah, pekerjaan ini kita lakukan itu ada beberapa aspek yang kita hilangkan, yaitu termasuk knalpot. Knalpot yang belakang ini kosong, ini penampakannya teman-teman. Nah, ini sengaja kita potong karena memang posisinya tidak memungkinkan lagi untuk knalpot dilarikan ke belakang karena terdapat posisi gantungan bumper, yaitu yang tepat mengambil posisi knalpot aslinya. Jadi memang pertimbangan daripada nanti posisi knalpotnya menyentuh posisi ban, jadi kita putuskan untuk dipotong dan kita beri elbow saja dari arresternya. Nah, ini posisinya teman-teman. Jadi posisi knalpot menghadap ke bawah karena memang tidak memungkinkan untuk dilarikan ke belakang gitu. Karena mobil ini teman-teman, posisi belakangnya memang dari pabrikannya tidak didesain untuk ban serep gantung, jadi posisi belakangnya rapat sekali. Dan juga posisi gardannya itu gardan rigid, tidak pakai purlin, jadi memang agak sempit di belakang itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini penampakan custom bumper bagian depan yang sudah beberapa bulan lalu kita sempat posting juga. Jadi memang menyesuaikan, bumper ini memang menyesuaikan dengan wajah asli dari mobil ini teman-teman. Jadi tidak menghilangkan ciri khas Ford Everest-nya. Jadi memang dibuat sesuai dengan wajah aslinya gitu. Nah, bumper ini cukup kuat teman-teman, cukup kuat. Itu kita menggunakan 6 titik bantalan
Jadi posisi 6 titik gantungan itu menggunakan baut semua, jadi memang kanan kiri dan atas bawahnya memang presisi sekali, jadi tidak akan goyang. Nah, ini pengunci untuk bagian body roll. Jadi roll bar belakang ini posisi penguncinya itu ikut di bumper bagian belakang sebelah kanan. Nah, dan atas gitu. Jadi penguncinya kita buat dua titik. Jadi bawah dan atas itu. Karena kalau tidak dua titik, teman-teman, posisi tangga ini tidak akan kuat ketika nanti ditumpu pakai kaki atau orang yang naik ke atas, itu tidak akan kuat. Makanya kita buat pengunci di bagian atas juga. Jadi memang sedikit agak repot ketika buka, harus buka dua kuncinya dulu, tapi ya inilah demi kekuatannya, teman-teman. Nah, ini visual dari belakang. Ya, lumayan menguras energi membuatnya kemarin, teman-teman, tapi alhamdulillah hasilnya ya tidak mengecewakan lah gitu. Jadi body roll ini selain untuk safety juga berfungsi untuk akses naik ke bagian roof rack atas gitu, teman-teman. Jadi kalau ingin membawa barang-barang banyak di bagian atas itu, kita tidak kesusahan untuk melakukan loadingnya gitu. Jadi bisa lewat tangga ini gitu, teman-teman. Jadi mempermudah sekali. Dan ini sangat kuat, teman-teman. Jadi tidak goyang dan tidak bunyi ketika dipakai jalan. Karena desainnya sangat kita buat sepresisi mungkin. Kunciannya kita buat sepresisi mungkin. Jadi memang alhamdulillah posisi duduknya juga pas gitu, teman-teman. Nah, ini kita coba naik ke atas. Nah, ini penampakan di roof atasnya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kendaraan ini, teman-teman, aslinya adalah mobil Matic, teman-teman. Ini Ford Everest Limited Matic tahun 2014 akhir, pemakaian 2015. Dan kenapa kok desainnya segarang ini gitu? Karena ya sesuai permintaan tadi, teman-teman. Jadi walaupun mobil ini Matic, tapi kesannya mobil ini laki gitu kan, kokoh gitu. Tapi aslinya ini adalah mobil Matic. Nah, ini cara membukanya, itu penguncinya bagian samping harus dibuka dulu dan atas, baru kita buka ke samping sebelah kiri. Nah, dia akan membuka seperti ini, teman-teman. Ini penguncinya, kita model spring, coil spring gitu. Jadi tinggal tarik saja ke atas, dia akan lepas dari knobnya itu. Nah, ini knobnya ini. Nah, ini knob yang ada di roof rack bagian belakang yang menyatu dengan tangganya. Nah, tadi kenapa kok mobil ini ban serepnya dialihkan ke bawah, teman-teman? Karena sudah ada indikasi kerusakan pada daun pintu, teman-teman. Nah, ini contohnya saya tunjukin. Nah, ini terjadi keretakan di bagian daun bagian dalam itu ada keretakan, kemudian di bawah, di bagian engsel bawah, di daunnya juga mengalami keretakan. Ya, ini cukup panjang sampai ke bawah retaknya. Nah, ini teman-teman, nah, ini retak, dan di bawah ini sudah sempat sobek ini, teman-teman. Nah, ini platnya sudah sempat sobek. Nah, untuk indikasinya memang karena bebannya berlebih ya, teman-teman, sementara ini. Karena kemarin waktu ban serepnya digantung di pintu, posisi pintu itu mekar di bagian atas.
Jadi kalau hujan atau panas, itu kelihatan ada sinar matahari yang masuk di bagian belakang atas pintu dan air yang netes. Nah ini teman-teman, kalau kita goyang dia akan seperti ini. Nah ini sudah sobek teman-teman. Nah untuk menyelamatkan ini, jadi kita buatkan, kita alihkan ban itu di posisi bawah gitu teman-teman. Jadi covernya ini kosong teman-teman. Jadi ini hanya pemanis saja dan isinya sudah dialihkan ke bawah. Nah seperti itu teman-teman. Nah, ini cara menutupnya kembali, kita tinggal dorong saja. Nah oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang memiliki kendaraan model seperti ini yang pintunya sudah mulai ada indikasi kerusakan, ya lebih baik dipindahkan saja daripada nanti setting dan repair pintunya itu akan lebih mahal lagi biayanya. Nah ini seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share ya.